Assalamualaikum teman-teman Busit. Kali ini saya ikut mabar di room Global Swos memakai SHD Santika dengan rute Pekanbaru Padang. Dan yang punya roomnya tadi Fanny 082. Oke, kita coba gas melaju menuju tujuan. Oh, ada apa itu? Belum apa-apa, sudah ada yang minta tolong sepertinya di depan. Dengan ID siapa tadi? Spill soda apa-apa itu tadi? Susah banget. Ya, sepertinya itu tadi yang minta tolong kejebur got. Ya, kenapa lagi itu yang tadi minta tolong lagi sepertinya? Masa laka kejebur got lagi sih? Ada. Baru juga berapa meter dari tempatnya nyebur got. Coba kita lihat. Iya, kecebur got lagi. Seneng amat sama got itu. Oke lah, lanjut. Kali ini saya coba yang ngegas biar yang lain pada ngikut. Itu ngapain lagi tuh di situ mereka baris? Ini jadi bingung nih saya nih, room ini room swos apa konvoy seperti touring begitu. Swos itu kan maksudnya ngebut ya kalau nggak salah. Nah, itu tadi master ya tuh kayaknya yang bikin room Fanny 082 menunggu di map 1. Oke lah, ikut berhenti saya jadinya mau gak mau karena master yang punya roomnya berhenti juga. Mau gak mau saya ikut berhenti. Ayolah kita coba gas. Oke, sepertinya tadi ada yang coba bilang gas juga. Kita jalan saja dah biar tidak memakan waktu banyak. Soalnya ini udah malam juga nih, malam Jumat lagi. Oke, bismillah, semoga lancar udah jalan ini, kita nggak ada yang crash lagi atau laka. Di map dashboard kok jauh ya, coba lihat belakang. Oh, ada itu.
Oke, masuk jembatan ini sepertinya. Jembatan kali. Kali apa ini? Ada yang tahukah teman-teman? Ini jadinya benar-benar seperti masuk di room touring atau konvoy ini, bukan room suos. Oke lah, gas aja dulu yang penting. Oke, kayaknya sepertinya kita mau masuk map berikutnya. Oke, sekarang kita sudah mulai masuk di kelok 9. Ya, sekarang mulai hujan. Kita lihat dari view dari kelok 9. Mumpung jadi kayak room touring. Ya, kita lihat itu ID Fanny 082 yang tadi punya room, nggak tahu ada di mana itu sepertinya. Ini kita jalan santai saja dulu lah ini. Nyalain lampu hazard. Di map saya sepertinya ada yang mulai mendekat ini, tahu siapa. Oke, kita jalan di pinggir, kasih jalan buat lah. Apa itu? Itu kayak yang tadi nyebur got itu. Apa itu jalannya dia miring-miring kayak layangan singet? Dia itu tadi, dia itu ID-nya tuh PSYOD, susah banget namanya. Bodoh amat lah, ini udah jadi bingung ini. Room ini suas apa touring apa konvoy ini. Oke, mau masuk tikungan kiri. Hampir saja saya. Wow, apa yang terjadi? Mati lampu ini sepertinya. Jadi gelap begini ini. Oh, dari kamera dalam juga. Sepertinya saya doang apa yang lain juga pada mati lampu ya? Coba kita cari tahu.
jadi gelap gulita begini. Seperti mati lampu atau mati listrik ini. Tampak luar juga gelap sekali, mencekam banget ini. Mudah-mudahan ya nggak ada penampakan ini. Iya, penampakannya dia lagi aja itu yang tadi nyebur got. Ya, mulai banyak yang DC. Tadi saya lihat juga yang punya room tadi Fanny 08 itu juga sepertinya sudah DC duluan. Ini saya pengen tahu aja nih, apakah di saya doang yang mati lampu apa yang lainnya juga. Ya, di sini juga lampu belakang saya mati nih ya. Lampu depan nyala tapi lampu belakang mati. Di rem-rem juga nggak nyala juga ini. Hanya strobo saja yang nyala. Oke, bisa dilihat ya. Oh, itu tadi sudah ada yang menanggapi, kayaknya dia bilang gelap oleh apa itu? Mungkin maksudnya gelap juga atau mati lampu kali juga. Sama berarti di sini yang mati lampu nih bukan dari saya aja ya, berarti di player-player lain juga ikut mati lampu atau mati listrik. Jadi suasananya gelap juga ya, sama kayak di saya ini. Oke, saya coba lanjut ya, coba sampai ke map berikutnya, bisa saja kali ya jadi terang lagi, nggak gelap seperti ini. Ya, ternyata di loading map berikutnya pun sama saja ya, gelap juga seperti ini. Nah, jadi di sini saya coba berhenti dan coba chat ke yang lainnya, karena saya di sini memutuskan untuk buat pamit atau DC sampai di sini saja, karena jadi gak enak banget begini kalau gelap. Jadi seperti mencekam, serem gitu dah suasananya. Ya, jadi di sini saya cukup sekian, sampai di sini aja. Terima kasih dan wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi dengan saya.